Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TV Harmoni dan hadirin yang hadir di sini, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita semua bisa bersilaturahmi, bisa berkumpul dalam acara Tabligh Akbar bersama Pol dan Mi. Salawat serta salam senantiasa kita limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana, Nabi besar kita, penghulu kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga kepada pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia dan sahabat TV Harmoni yang saya banggakan, yang saya cintai, izinkan saya sebagai pembawa acara akan membawakan acaranya, yaitu pertama pembukaan, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran, sambutan-sambutan, hiburan qasidah, kemudian acara utama yaitu tausiah, dan tentunya ada kuis spontanitas, dan acara ditutup dengan doa. Pol dan Mi, siap untuk majelis ilmu? Iya, kalau siap berarti siap, semangat ya. Baik, acara ini juga terutama didukung oleh tentunya pendukung utama adalah Pol dan Mi, kemudian MT Majida, Smart Umroh, Sabrina, BM Herbal, Labid, Baisar Reja, Kopi ABC, Nibras House, Ardelian, Nutra Herb, Pak Robi, Anet, dan Mimi Pur. Dan tentunya adalah live streaming TV Harmoni ya. Silakan yang punya HP buka HP-nya, dan kepada sahabat TV Harmoni di rumah juga dimanapun Anda berada, silakan untuk membuka HP-nya ya, untuk men-like ya, kemudian komen dan subscribe tentunya ya. Masih semangat? Iya. Oke. Okay. Sudah pada umroh nih? Belum ya. Ada Smart Umroh ya, soalnya salah satu sponsor dari kita adalah Smart Umroh, di mana Smart Umroh itu akan memudahkan untuk umroh ya, tanpa transit, kemudian fasilitasnya yang luar biasa dan sesuai dengan tanggal pemberangkatan ya. Baik, untuk menambah hikmat acara ini, adik-adik harap tenang. Tenang ya, Dede ya. Oke, ya Dede harap tenang ya. Silent, silent, oke. Untuk menambah hikmat acara ini, mari kita dengarkan bersama ya lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dilantunkan oleh Al-Ustadz Farhan Mustafa. Kepada Al-Ustadz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
لنا في ذا البحر قبل أن تنفد كلمات ربي قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة رب به أحدا بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها
فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله مولانا العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وصحبه الأخيار Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Masya Allah. Kepada terima kasih jazakallahu khairan katsiran kepada Ustadz Farhan Mustafa yang telah begitu merdu yang melantunkan ayat-ayat kalam ilahi, masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan pahalanya senantiasa akan mengalir kepada yang membacanya, juga kepada kita yang mendengarkannya. Adik-adik sayang, bisa maju sedikit ke depan karena di luar masih banyak jamaah. Sayang, bisa maju ke depan. Jukit ya. Ibu-ibu juga boleh ya dirapatkan barisannya. Masya Allah luar biasa jamaahnya ya. Luar biasa nih Masjid Al-Ikhlas ya. Ya, dan perlu diketahui oleh sahabat TV Harmoni dimanapun Anda berada, Tabligh Akbar ini selain oleh sponsor-sponsor, insya Allah ya, dia ini juga didukung oleh tentunya DKM ya, DKM Masjid Al-Ikhlas ya. Alhamdulillah ini sangat mendukung dalam program dakwah dari TV Harmoni. Baik para hadirin dan sahabat TV Harmoni dimanapun Anda berada, acara selanjutnya yaitu sambutan dari DKM Masjid Al-Ikhlas yaitu Bapak Ustadz Deden. Kepada Bapak Ustadz Deden dipersilakan untuk memberikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji kawit syukur kagungan Allah anu Maha Ghafur. Salawat sarang salam tercumpa ruah ke baginda Nabi Agung Nabi Besar Muhammad. Alhamdulillah qudrat iradat Allah Subhanahu wa taala orang tiasa kempel di tempat-tempat anu dimuliakeun Allah Subhanahu wa taala.
Para jamaah anu dimuliakan Allah, atas nami Ketua DKM Haji Jami Ahlilas, anunkan anu sageng agengna tina kasumpinganana di tempat, mugi-mugi para bapak ibu sadayana dongkapna ke ieu tempat anu ngajantenkeun kenging rahmat ti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pangarsa gurang sadayana hadir, pangarsa mubalik tos dongkap, ibu-ibu sadayana anu ti berbagai majelis taklim, rasnami DKM Haji Jami Al-Hilas nganunkeun anu sageung-ageungna tina sagala rupi bantosanana, naon rupi nu dikorbankeunana, korban harta, diri, waktu, mugi-mugi nu dikorbankeun cing kengeng ridona Allah Subhanahu wa taala. Nu alhamdulillah ieu acara atas kerjasama TV Harmoni Poldalmix sareng reng-rengan DKM Masjid Jami Ahlilas. Ibu sadayana kauninga ku ibu sadayana, acara ieu wasilahna tiasa terlaksana nyaeta atas jasana Ibunda Ibu Hajah Rian Komaria. Alhamdulillah lewat mantena acara tablik akbar di Masjid Jami Ahlilas tiasa laksana. Begituna mugi-mugi kasean mantena sakeluarga dibalas ku Allah Subhanahu wa taala. No, alhamdulillah saurna tadi kerasan dimeriahkan ku grup Nasid ti ibu-ibu Liadul Adhar nyata ti pangarsana pun guru Al-Ustad Rijal Jailani sareng grup Nasid Al-Qomariyah anu dipimpin ku pangarsana Ibunda Rian Komaria. Jemaah sadayana muliakan Allah, kerajaan anu biasa mungkin dilaksanakan di Masjid Jami Al-Hilas dengan acara Rajaban Muludan, mungkin jemaah sadayana sok dituangkan kumargi kerasan ia acarana dadakan mungkin atas nami DKM Masjid Jami Ahlilas nantiasa masian senek mungkin para mananma kangge kru sareng tamu bapak-bapak kukituna hapunten anu sageung-ageungna tong ngawagel dina acara ieu sakali deui. Atur nuhun anu sageung-ageungna nyuhunkeun pidoana ti sadayana, mugi-mugi anu ikut andil dalam acara program ieu mugi-mugi ka Allah cing dijembarkeun rezekina, pala putra putrina jantenkeun murang kali anu soleh-soleha, jaga kenging syafaat baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah
Kangge salajengna kedi ku pangarsa guru urang sadayana anu mimpin dina majelis talim ya. Sekali deui hatur nuhun sageng-agengna hapuntenna sageng-agengna tepang ieu mugi-mugi cing jantankeun tepangna urang tepang karena Allah berpisah pun karena Allah. Alhamdulillah. Tasami DKM Masjid Jami Alas cekapkan sakitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Terima kasih kepada Bapak DKM Masjid Al-Ikhlas yang telah memberikan sambutannya luar biasa ya. Beliau adalah DKM Masjid Al-Ikhlas ya, yang mensupport acara ini juga, yang memberikan fasilitas tentunya ya untuk acara ini bisa terselenggara. Adik-adik tong ribut wae atuh. Ya, ini katanya di sini juga ada beberapa majelis taklim ya yang hadir di sini, di antaranya adalah Majelis Taklim Al-Muslimah. Kemudian ada grup juga di sini, ada grup dari Al-Qomariyah dan Riyatul Azhar ya, masya Allah luar biasa. Ada juga majelis taklim apa yang merah-merah ini, majelis taklim apa nih? Masya Allah, ini nih adanya milenial ya. Baik, satu lagi sambutan ya. Rupanya tidak lengkap kalau tidak ada sambutan dari Bapak Pembina Masjid Al-Ikhlas. Kepada Bapak Pembina dipersilakan Bapak Rizal Zailani. Bapak Ustadz Rizal Zailani dipersilakan untuk memberikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aspirin hargana murah, meuli rambutan ti parapatan. Hadirin ngarasa bunga anu sambutan ai jangutan. Ka pasar andir meuli senal, naik angkot na angkot cilame. Meuli watir Ustadz Rizal eta jangutna jeung jangut me. Hiji deui. Bawa gitar ke dalam peti. Petinya terbuat dari plastik. Sungguh bergetar dalam hati. Melihat membawa acara sungguh cantik. Dibales. Kembang malati jatining iman nu sajati. Kersane Allah nu maha suci. Dat Allah Rabbul ijati. Nu parantos ngadamal langit sareng bumi, aya siang, aya wengi, aya pameget, aya istri, aya parawan, aya nini-nini. Kembang gandung lasali nuhung anu gumulung dina jajantung, kersaning Allah nu maha agung. Kembang campaka nimbukeun rasa kanyah jeung kacinta ka sama jalma, kersaning Allah nu maha wisesa, anu maha gagah tur maha bijaksana. Kembang mawar nimbukeun rasa motekar anu mekar dina taar kersani Allah nu maha janglar. Alhamdulillah titis tulis tinu maha suci, gubrag godar tinu maha kawasa, cunduk waktu anu rahayu, ningang mangsa anu waluya nitih wanci nu mustari, malati ligar dina ati, campaka mengkak dina dada, balebat datang mangsana tepang. Alhamdulillah ku kudrot sareng irodat mantenna urang dina Isaah tiasa kumpul ngariung di Masjid Jami Al-Ikhlas dina raraga Tablik Akbar nu alhamdulillah diselenggarakeun ku TV Harmoni kerjasama sareng DKM Masjid Al-Ikhlas. Kukituna simkuring ngahaturkeun wilajeng sumping kasadayana, hapunten anu kasuhun bilih kirang utami dina panampianana, kirang tata, kirang titik, kirang peryoga, istilahna kru teka aku, semah teka tanya, sihapunten anu kasuhun.
Maklum sifat ninjal mi tungku tempat kaluluputan tangah tempat kesalahan samenit ganti sajam robah saluyu serang dauh jungjunan al insanu mahalul khoto wanisian ari jalmi tempat nak poho jeng kesalahan nomawi kitu poho bila itu tur senute ka ukur reka bahasa nu pasalia laku lampah nu temerenah mudah-mudahan sadayana tiasa luntur gadih lito menah kersangamparkeun pangampurana. Oke, mudah-mudahan kuena silapun tan urang ieu, mudah-mudahan urang sadayana singkenging magpiroh ti Allah Subhanahu wa taala. Oke, minten sim kuring niatan anu name didugikeun ku Ketua DKM Masjid Al Ikhlas ngatunuhkeun pisan ka sadayana tina sanes kanten bantosanana tiwit mangrupaikeun harta bandana tanagina tuwangeunana leueuteunana wabil khusus ka TV Harmoni. Alhamdulillah aranjeunna tiasa nyelenggarakeun ieu acara. Mudah-mudahan tambih-tambih sukses sing dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Oke, minten ka ibu-ibu sadayana dina setiap dinten Ahad tos duhur diayakeun acara pangosan ibu-ibu menten mangga sumpingannya di Masjid Al Ikhlas. Terus minten dina magribna malam Senin tos magrib bapak-bapak. Oke, minten dina sanesna. Rupina eta nu kasanggakeun minten hapunten nu kasuhun boh bilih kirang utami dina ngadugikeunana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedah dibales ima pantunnya. Burung cendrawasi makan ubi jalar. Terima kasih Abija Abirijal. Nyambung teh nya. Nyambung lah. Aduh, masya Allah, luar biasa ya. Terima kasih jazakallahu khairan kepada Ustaz Rija yang telah memberikan sambutannya yang luar biasa, sangat antusias dan menyemangati untuk mencari ilmu. Makanya niatkan kita mencari ilmu untuk karena Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan sebelum kita yang tunggu-tunggu hadir, duo-duo dai keren, kita saksikan dulu penampilan dari Kosida Al-Komaria pimpinan Ibu Haja Komaria. Kepada tepuk tangan semuanya, kasih aplaus sebutannya. Silakan. Tes, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun. Bye.
Dalam suasana perjuangan. Langsung. Bansernya bersama-sama masih dalam suasana perjuangan, bareng-bareng nyanyi banser. Siap, 1, 2, 3. Izinkan ayah, izinkan ibu, izinkan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU. Majulah, ayo maju serba-serbu. Di bawah kibaran bendera NU, majulah ayo maju serba serbu. Tidak kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau darah menetes di medan perang, demi agama ku rela berkorban. Demi negara ku rela berkorban. Maju, 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 ayo terus. Singkirkanlah kikis habis mereka, musuh agama dan ulama. Wahai barisan Ansor serbaguna, di mana engkau berada, teruskanlah perjuangan demi agama.
berkorban, demi negara ku rela berkorban. Satu lagi, karena acara ini disponsori oleh Pol dan Mik sama TV Harmoni ya. Ya, Langi, Pol dan Mik bareng-bareng. Satu lagu terakhir. KBB Bandung Barat, Pataruman Citapen, kuatkan silaturahmi dari muda sampai yang sudah tua, tetap semangat 45 berjuang kita sama. Semua yang ada di sini, beda sakit kepala, tetap satu obatnya. Sakit kepala biasa atau sakit sebelah, minumlah Pol dan Mik, minumlah Pol dan Mik, minumlah Pol dan Mik. Bapak-bapak, ibu-ibu dan muda-mudi semua, beda sakit kepala, tetap satu obatnya. Sakit kepala biasa atau sakit sebelah, minumlah Pol dan Mik, minumlah Pol dan Mik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Kasih aplaus sekali lagi. Ya, oh Masya Allah, ada tar merah putihnya, sesuai dengan semangatnya ya, semarak kemerdekaan nih. Masya Allah, luar biasa. Ya, wah ini Pak Pimpinannya ya, silakan, silakan. Oh ya boleh, boleh, boleh silakan. Oh, ada yang bilang. Alpa mabruk, biyau mil miladi. Mabruk alfa mabruk, alaikum mabruk, mabruk alfa mabruk, you miladi mabruk, mabruk alfa mabruk, alaikum mabruk, mabruk alfa mabruk, you. Tetap jaya selalu, sehat, panjang umur, barokah. Amin. Masya Allah, luar biasa ya ibu-ibu cantik. Masya Allah, salehah semua. Saya mau bincang-bincang sama pimpinannya nih, sedikit-sedikit. Sini Umi, sini. Sini Umi Komaria nih. Saya bincang-bincang sedikit ya. Oh jadi ini cerita milad Al-Komaria satu tahun. Luar biasa. Satu tahun sudah begini, apalagi nanti ya, Masya Allah. Mi, saya tanya nih, grup Al-Komaria itu kan pimpinannya bunda ya. Ini sudah melanglang buana kemana nih?
biar saya nanti bisa promosi juga buat para hadirin di sini. Dan tentunya buat sahabat harmoni nih di Citapen ini ada grup Alkomaria. Silakan Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alkomaria. Luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah. Begini, saya mau bercerita ini tentang pengalaman dan penghargaan yang saya dan grup yang diterima ya. Juara ke-1 langsung saja ya. Silakan. Juara 1 di Batu Jajar ya. Ini atas doa semuanya guru-guru kita juga kabupaten. Kabupaten ya. Kedua di Cibalok ya. Itu ada ini Cisarua yang ketiga. Nah, itu selain itu ya di Lembang juga ya. Mudah-mudahan semuanya lancar atas doa semua ibu-ibu yang salehah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kasih sekali lagi aplausnya buat ibu-ibu Alkomaria. Keren-keren ya, keren gak? Iya, makasih. Keren ya, Masya Allah luar biasa ya. Mudah-mudahan kita doakan semakin sukses ya. Nanti katanya mau tampil di perlombaan tingkat Jawa Barat. Mudah-mudahan bisa mewakili dan nanti menjadi juaranya ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik. Apabila sakit kepala sebelah, kemudian sakit kepala berat, bisa minum Poldanmik. Dan apabila sakitnya berlanjut, tentu saja pergi ke dokter, periksakan ke dokter ya. Nah, ini waktunya nih sudah mepet-mepet nih, sudah jam 20 lebih. Kita saatnya yang dinanti-nanti sudah datang, sudah tiba. Inilah ya. Masih semangat? Saya semangatin sekali lagi ya. Mau door prize? Mau umroh? Sudah pada dapat brosur umroh? Baca baik-baik, di situ ada nomor teleponnya. Kalau mau informasi tentang umroh silakan ditelepon atau di WA. Boleh, dan nanti saya sebutkan keunikan-keunikan dari Smart Umroh tentunya. Nanti juga ada voucher ya, untuk Smart dari Smart Umroh ya. Baik, para hadirin dan sahabat TV Harmoni dimanapun Anda berada, tibalah saatnya yang ditunggu-tunggu, acara inti, yaitu Tabligh Akbar dari Duo Dai Keren. Tepuk tangan sekali lagi, silakan kepada aplaus kepada Duo Dai Keren, yaitu terdiri dari Kang Uday dan Kang Asep yang berbaju biru-biru. Silakan Ustadz. Temanya apa Ibu? Temanya? Kemerdekaan, semangat? Hijrah dalam bingkai kemerdekaan. Semangat hijrah dalam bingkai kemerdekaan ya, Masya Allah. Luar biasa. Silakan Ustadz untuk naik ke panggung. Di sini ada panggung. Di masjid tapi ada panggung, Masya Allah luar biasa ya. Ini saya berdiri di sini asa jangkung. Ya, ini juga ada door prize ya. Mau door prize? Tunggu sebentar ya. Door prize dulu. Masya Allah, baik sekali Ustadz ya. Ya, Ustadz silakan. Ada dua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meni semangat. Subhanallah, meni warna-warni kieu nyabunya. Belah dia hijau, ayah hijau. Beureum? Nu mana nu beureum?
Sarehat sadayana. Asa ngadangu teka. Subhanallah walhamdulillah. Allahu Akbar. Semangat. Alhamdulillah. Abdi duaan tiasa hadir di masjid naon ya teh? Al-Ikhlas. Masjid Al-Ikhlas kan? Mesti salah deui si gedid itu. Masjid Al-Ikhlas. Al-Ikhlas berarti kabehana ge ari ikhlas. Kudu ikhlas. Tapi geus meunang konsumsi mata jamaah salamna ge dijawabna semangat. Butos kenging konsumsi atos? Paingan. Bapak-bapak atos? Alhamdulillah. Beda ada anu can konsumsi mah sok leuleus ngajawab salam teh. Yuma meni tarik. Alhamdulillah berarti. Ibu bapak anu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini titik keempat. Artinya tempat keempat yang duo dai singgahi atau hadiri. Alhamdulillah. Roadshow Tablik Akbar bersama dengan Pol dan Mik dan TV Harmony. Tadi kumaha cenah Pol dan Mik teh? Pol. Oh. Anu pangtarikna ke hadiahna menang loba ya Kang ya. Pol, Pol, Pol. TV Harmony? Nah. Hey, TV Harmony. Keren. Pertama di Cibaduyut. Kedua di Jelegong. Sabtu katilu di Cililin. Kaopat di Citapen. Sehat teh kan? Sana-sana terkena Citapen mah tukang naon namanya teh? Urut tulang. Nya reres? Urut tulang. Untung sehat tulangna. Moal diurut ka dieu. Sehat alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan wasilah duo dai silaturahmi ka pangersa pimpinan majelis taklim, Pak DKM, tokoh masyarakat alimil ulama, oge pemerintahan sareng ibu-ibu sadayana cing wasilah urang tiasa berkah yuswa. Amin. Amin ya Allah rabbal alamin. Urang beres tina masalah. Amin. Kela. Urang beres kela. Namun aya ngaran lemur teh sok aya aya naon di lemur? Aya hartian. Lamun Citapen. Naon artina? Cing urang taros. Ibu naon ari ati Citapen? Da abi mah teu apa. Cicing heula. Apan lamun di Bandung nya di ditu aya Cibiru. Cibiru, cai biru. Heeh, aya Cibereum. Cai Bereum. Heeh, aya Cimahi. Cimahi, cai? Cai namahi. Terus? Lamun cicaheum? Cai haseum. Tah lamun ayeuna Citapen? Citapen naon bu? Pak? Hah? Cai saha? Cai bah apen cenah teh aing. Ari barudak naon ieu sok disebutna? Tinu naon ieu budak? Cipejuh, naon tak cipejuh. Nges tong ribut tetama ibu-ibu jeung bapak-bapak, nges. Cipejuh jadi we budak ieu nya. Alhamdulillah. Dah baringung atuh ayeuna. Ayeuna di kota aya ngaran kebon kalapa. Da eueuh kalapa na mah teh kamarana. Baheula. Baheula. Kebon kalapa. Terus aya balong gede. Balong gede, balong anu gede. Oh, aya balongna eueuh. Eueuh. Tah di dieu Citapen teuing lah artina naon tapi mudah-mudahan ada makna. Ibu siap bapak sadayana mudah-mudahan sakali ieu wasilah dongkap teu ieu acara cing nu gaduh masalah beres masalah. Amin. Nu boroga hutang cing lunas. Teu cukup amin bayar. Amin tuluy nganyuk heuteu eureun mah beres-beres. Anu teu angkat ka Mekah Madinah, enggal angkat ka Mekah Madinah. Hayong umroh? Hayong. Boga duit? Ah, tarik toga duit ge. Ari umroh hayang ka Mekah, ari duit teu boga. Geus daftar can, Bu. Kulan?
Pandek daftar kumaha cicis nage teh aya bi. Cing doakeun nya ku Kang Uday, ibu bapak nu teh acan angkat ka Mekah, cing enggal angkat ka Mekah. Amin. Sabaraha ayeuna biaya naik haji Mekah umroh? Umroh sabaraha umroh? Teh Ais berapa umroh Teh Ais? 27 juta. Mahal henteu? Murah kayak ku Allah digentian. Minimal murah teh keur boga duit. Boga duit, mudah-mudahan ieu boga duit sareana. Amin. Standar umroh ibu punten ngawartosan ieu. Ari duit mah pasti bogaeun. Bogaeun ngan kurang duitna abi ge apal katingal ieu mah. Moal leuwih ti 1 juta, ayeuna komo duit teu mareret boga duit. Masalahna gede jeung leutikna. Pokona mah kebijakan Kementerian Agama, ibu punten nya bilih di kota tos suur kasus mayar umroh ini tentu. Kade lamun aya promo-promo umroh di bawah 20 juta kudu sieun sabab kumaha sok teu bener nya minimal 23 juta aman bintang 3 bintang 3 tah kayak kieu lah lamun Kang Uda jadi presiden mayang kuping ibu di ditu mana hayang bintang 7 lieur mun di ditu nang bintang 7 mah tapi doakeun Kang Upin, atanapi Kang Uday, tiasa jadi presiden, umroh 500 ribu. Amin. 500 ribu umroh, hoyong? Kumaha carana? Ngojay ti dia nepi ka Saudi. Daik tuh, tongsin bu. Umroh mah, haji, biaya nate, kayak digentosan deh ku. Ku tong hayang murah. Lain ari pertanyaan, teh sok aya kemana-mana wae. Pana hayang umroh sana, duit teboga 500 ribu, ngojai. Rek ngojai kumah ada aspal atuh. Hah? Citarum ayah. Tapi dia tukangnya Citarum, langsung nepi ke ditu. Alhamdulillah. Ibu, bapak yang dirahmati Allah, temanya tidak jauh yang tadi disampaikan. Hijrah, semangat hijrah dalam bingkai kemerdekaan. Ah, dato seueur dibahas. Kayaknya orang, ya mau orang ngobrol, welah. Margi, naon, dak. Waktos dan lain sebagainya kela. Terbatas. Da ayeuna teh Agustus kene. Hmm? Jadi masih suasana Agustus. Agustus. Paingan bareureum kieu nya. Semerah hatinya. Tingali Yuswa 70 ke 317 we nya. Anu mana? Itu. Cung, ibu 70 ke 317. Eueuh di dieu mah. Apaan suasana kemerdekaan kene? Semangat gitu katingalina. Ah, gitu semangatna. Door press heula. Tadi Kang Uday tos janji, sata acan materi urang door press. Teh Ais, banyak pendukung. Pol dan Mi? Pol. TV Harmoni? Duo Dai? Keren atuh jauhna sarua. Ulangi ah, Pol dan Mi? Pol. TV Harmoni? Duo Dai? Duo Dai. Masjid Al Ikhlas? Berkah gitu, ulangi. Pol dan Mi? Pol. TV Harmoni? Duo Dai? Masjid Al Ikhlas? Berkah. Amin, Allahumma amin. Door prize dulu ya. Door prize dulu. Kita door prize sebelum materi Kang ya. Kevin. Tadi, ngacung dulu ya. Cung yang cepat ya. Apa tema tabrik akbar hari ini? 100 kadieu mere hadiah heula kadieu dari sini. Pol dan Mi. Dari Pol ya. Dan Mi. Sini satu teh. Lagi deh, satu lagi. Satu lagi. Hah. Tadi saya sudah menyebutkan smart umroh itu luar biasa. Smart umroh itu banyak kelebihan dari travel-travel lainnya. Sebutkan 3 kelebihan dari smart umroh. Bu, boleh Ibu yang ini. Gua sini. Sultan dulu Bu, saya nunjuknya 2 boleh yang Ibu. Sultan dulu Bu. Sweet dulu. Atau dua-duanya deh. Dua-duanya deh. Apa nih smart umroh nih kelebihannya? Depan. Mudah-mudahan umroh ya. Oh, maju sebelah sini Bu. Palih dia. Kelebihannya smart umroh apa? Ya. Itu tidak sang ke satu tidak transit. Yang kedua, jadwal pemberangkatan itu tepat waktu. Yang ketiga, disiapkan hotel fasilitas bintang 3. Paspor 5. Fasilitas 4 yang diberikan berharga bintang 3. Ya. Iya. Makasih. Ibu apa Ibu jawabannya? Pertanyaannya lainnya?
Terus jawaban aja sami gitu, terus beres. Iya beres. Beres aja ya, udah? Iya. Ah, kenapa? Sudah. Sebutkan yang barusan. Tanggal sesuai. Lupa. Tidak transit. Fasilitas berbeda. Nah, beda. Jauh beda. Bedanya hotelnya, apa? Hotelnya, iya. Mau. Siap. Iya. Bu, sekedap kopi up. Eh, dipoto dulu. Dipotolah, foto. Diabadikan. Pol dan Mik. Pol. TV Harmoni. Keren. Dua Dai. Keren. Masih dari kelas. Mantap. Ah, amin. Mangga, Ibu. Ya, Pak Lantos dipoto. Silakan. Oh, belum, belum. Ibu, sudah foto. Eksis dulu. Dipoto, dikinikan dulu sponsornya. Cis semua. Ah. Anak-anak sudah? Jangan ribut. Anak-anak jangan sirik ya. Sudah. Silakan Bu. Terima kasih. Ya. Alhamdulillah. Silakan Ustaz dilanjut materinya. Nanti setelah ini dipanggil ini ya Teh ya. Bapak pimpinan Majelis Taklim. Ya. Terus ada Pak DKM dan ya. Kori yang baca Quran. Oh, boleh, nah, boleh. Ada spesial boleh. Dari iya. Sponsor. Boleh, 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 nah. Boleh. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, baik. Hari ini kita ngobrol saja. Lumayan, senang hadiahnya lumayan. Eta kopi keur begadang bapakna budak. Mumpung malam minggu, budak areuweuh, sok begadang eta. Eta tunduk. Baik. Muhasabah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, sekarang ini kita sudah memasuki tahun 1444 Hijriah. 1443 Hijriah Toska lewat. Toska kalewat. Toska langkung. Aya naon di 1443 Hijriah? Hanya kita yang tahu dan Allah. Apa yang Bapak kerjakan, amalan apa yang Ibu lakukan di 1443 Hijriah lewat semua. Tapi, selama satu tahun ini kita berharap seluruh amaliah itu menjadi bekal terbaik dan Allah membalas dengan pahala berlipat ganda. Ibu bisa lihat nanti di surat Al-An'am ayat 160. Ya, barang siapa yang melakukan atau mengerjakan amal kebaikan, maka Allah akan balas dengan 7 × 10 = 100 terus. Pahalanya banyak sekali. Dan itu kita dapatkan, kita laksanakan selama satu tahun di 1443 Hijriah. Banyak. Sholat. Osok sholat berjamaah. Cung, anu tara sholat berjamaah. Cung. Tuh, taya. Berarti sadayana osok sholat berjamaah. Di mana sholat berjamaah? Di masjid. Ini salah satu pesan. Dari baginda Nabi kepada Sayyidina Ali, as-sholatul jamaah ma'al imam. Makanya ibu, didik murangkali orang, bapak-bapak orang, ya budak orang, ibu sina sholat berjamaah ka masjid. Ku ibu pasian sarung eta budak. Kalebet budak mitoha. Saha budak mitoha? Salaki ibu. Tong cicing di imah wae adan teh sina salat. Budak seberak saha? Budak mitoha. Budak mitoha. Berarti salaki ibu. Bere sarung sina salat berjamaah ka masjid. Hese wae bere mu kena. Lamun teu di dieu mah. Lamun salatna di imah, tapi untuk di dimah rajin sarena di masjid berjamaah, di masjid Al Ikhlas. Luar biasa Kang Ustadz, tici, di mana namanya teh tici kalong sebenarnya, wah luar biasa, raosen imam teh. Nah seperti itu masih muda. Nah ibu, bapak sadayana,
selama setahun orang sholat, zakat, termasuk ibadah haji. Pahala teh numpuk seueur. Tah Rasulullah kantos berpesan kepada kita. Sitatu asya tukhbitul a'mala. Ayo ini hati-hati ya. Kata baginda Nabi, hati-hati kalian terhadap 6 perkara yang dapat menghanguskan seluruh pahala ibadah kita. Naon cenah engke jadi pertanyaan ya. Hati-hatilah kata baginda Nabi terhadap 6 perkara yang dapat menghanguskan seluruh pahala kita. Membakar pahala kebaikan kita. Sholat kita, zakat kita, haji kita, sedekah kita, puasa kita. Hangus karena kita melakukan 6 perkara. Satu, istighalu bi uyubil khalq. Orang yang suka mencari-cari kesalahan dan membuka aib orang lain. Ayo hati-hati. Nah abi ningali we ka ibu-ibu, dah ye ibu-ibu nu rata-rata kieu teh. So. Ulangi. Jalmi anu resep neneangan ari bapak-bapak tara. Tara da saeutikan bapak-bapak mah gitu. Saeutikeun nu ibu nu loba ye urang-urang bejaan. Ibu-ibu deui da ibu-ibu. Dah kieu jadi dongeng nya. Di mana-mana pangaosan mah punten pangersa, di mana-mana seueurna teh ibu-ibu. Sok pangersa ge dina ngaos teh ibu-ibu. Makanya masalah ibu-ibu mah selalu diangkat sampai ke tempat hiburan gitu. Tapi Kang Uday, abdi sok ngaraos sedih. Nah sedih. Sabab nalika Kangjeng Nabi uih Isra Mi'raj, Rasul lebet ka kamarna bari dina kayaan nangis terseduh-seduh. Nah, kunaha eta ningal? Kunaha bisa nangis gitu? Dina harita waktu harita, lajeng putrina Siti Fatimah sareng mantuna Sayyidina Ali ngadongkapan teras naroskeun. Ada apa ya Rasulullah? Engkau begitu sedih ketika masuk kamar dan terseduh-seduh. Ternyata Rasul menjawab, wahai ya bunaya, wahai anakku, wahai mantuku, bagaimana tidak sedih diriku? Bagaimana tidak sedih hatiku? Karena Allah memperlihatkan ketika Isra Mi'raj, aku diperlihatkan oleh Allah banyak perempuan yang disiksa di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Saha eta anu disiksa teh? Ibu. Tapi mudah-mudahan di mamua sadayana. Da lain urang dieu. Da lain urang dieu eta mah urang ditu urang jauh. Tagi saya balik deui nya. Da ieu ku seueur ibu-ibu teh sok dianggap di TV di naon. Sok ibu tinggal di televisi hiburan. Rata-rata nu diangkat teh AWW. Bahkan film juri globana Malampir awe lalaki Nini Gayung Kuntilanak Suster Ngesot tuh loba iklan ke lobana awewe awewe sampo sabun disebutkan iklan dia sampo awewe geus kembali mah dongeng. Nah ibu, kenapa baginda Nabi berpesan kepada kita? Jangan suka mencari-cari aib dan kesalahan orang. Nah, sena ustadz jadi KAWW, dah yu ibu-ibu nu resep teh kieu. Jarang bapak-bapak mah arisan. Heh, bapak-bapak mah jarang arisan. Tapi lain orang dieu. Lain orang dieu, maksud teh orang ditu negeri Astina. Di negeri Astina mah nu loba arisan teh AWW. Lain. Ngobrol-ngobrol geus pernah kan lagi asin. Geus matak apal oge urang mah geus nepi ka Astina. Berarti wae jeung si Capot. Ulin ka ditu pernah ceramah di negeri Astina. Bapak-bapak mah jarang arisan. Tah ibu-ibu dina arisan teh sok resep ngomongkeun. Ngocrokna sabaraha menit? Sa menit. Ngadongengkeun Pak RT 3 jam. Urang mah sok loba mikiran batur jadi awak pegang. Matak ibu nu genut ya, punten ya mah. Aduh, aya kasindiran, cing anu genut mana? Yeuh ibu. Hayang peot mau. Hayang alit mah, ulah teu kudu diet. Ngeus loba mikiran batur we. Sok, ieu mah lain di dia di Astina jeungan. Ari hayang langsing mah kudu loba makan hati. Makan hati matakna. Ieu lain di dia. Cok, tek rikoma ieu mah di abdi di ditu. Eta ibu-ibu keur sasapu isuk-isuk. Ningali tatangana di duhur dak popoe bari geus dikramas sok dikomentari.
aduh nu hujan angeng tengah wengi. Naon urusanna tatangga dikeramas di omongan coba. Hmm? Kepo. Perah popoe yeuna kulimis. Aduh aya gempa tengah puting. Har. Begang teu. Hoyong terang. Saha pelakuna? Coba. Ieu nu aneh deui. Di tatangga di ditu lain di dieu. Nu dagang seblak di pikiran. Aneh urang mah ibu-ibu mah. Dagang seblak di pikiran. Nah, hanya si eta dagang seblak teh payu-payu teuing. Ari Pak RW ge dagang seblak sepi wae di pikiran urang mah. Aya Pak RW aya? Aya Pak RW di dieu. Aya Pak RW aya? Da tu dagang seblak barina. Ieu mah conto pan di ditu. Pak RW menu mana heula? Pak RW di ditu di negeri Astina. Di pikiran urang mah. Pas sok aya paribasa, tapi sok-sok bapak-bapak ieu mah Kang Da, Kang ieu Kang Upin, bapak-bapak sok aya ieu mah caritanya, caritana klasik. Peutingna ngaronda jam 2. Bari gapleh di pos ronda, kitu we. Balik jam 3 ka rumah. Isukna teh ngobrol. Hebat cenah Pak RW. Ngobrol ya sama bapak-bapak. Lain ibu-ibu dengar namanya bapak-bapak. Hebat cenah Pak RW. Uy, naon. Eta manehna di kantorna diangkat jadi kepala bagian. Gering eta teh. Lain orang dia bapak-bapak di rumah teu. Ieu mah bapak-bapak di negeri Astina. Balik ngaronda, enjing-enjingna ngobrol da poe Minggu. Bari ngopi biasa di hareup. Ngobrol jeung tatangga, dasar tatangga. Hebat teu si RW cenah. Di pagawaianna naik jadi kepala bagian. Gering ngadadak eta teh. Kunaon panas ta? Tiris. Kunaon tah? Heuh teuing pokona mah diwah ka rumah sakit. Teu bisa balik kudu diopname. Saminggu di ditu dilayat deui. Eta gara-gara naon cenah? Ngadenge tatanggana Pak RW naik jabatan jadi kepala bagian. Di pikiran gering. Dilongo ka ditu. Tilu poe pat poe mulai sehat deui. Dasar tatangga ngobrol deui. Hebat teu kepalang si RW cenah. Geus naik jabatan, eta bejana rek meuli mobil deui nu anyar. Namah gering deui. Wah ranteng, kabel di dieu, oksigen ka ditu ka dieu. Wah pokona mah gering ripuh. Nepikeun teu bisa didatangan. Geus saminggu kakara, bisa ngiceup. Kabel ranteng ka ditu ka dieu. Ditongok deui dasar tatangga. Ngobrol deui. Teu bisa ngobrol, da keur gering manehna mah. Nyarita deui di dinya teh hebat si RW cenah euy dari milik jelema mah geus ti dituna ku Allah geus naik kepala bagian rek meuli mobil deui cenah bejana rek kawin deui di masjid langsung pengumuman bismillahirrahmanirrahim innalillahi wa inna ilaihi rajiun parantos mulih ka rahmatullah pulan bin pulan tek 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 bengek tuh urang mah sok gering karena pikiran batu. Mataku Rasul tong loba mikiran komo neangan aib orang lain. Ustaz abdi mah tara. Dorpes lagi sedang ketemu. Urang mah tara tapi osok di media sosial. Ayo nya bikin status. Kita dorpes tadi Pak DKM, kita panggil Pak DKM sama Bapak Pembina Majelis Taklim, Pak Ustaz. Sama Kori yang tadi mengaji Quran. Ayo tiga orang. Al-Qamariah ada. Siapa Ibu Al-Qamariah? Eis, luar biasa. Merah putih. Mangga. Dapat baju? Bagi sawer. Oh, siap. Mau sawer sekarang. Siap sawer? Luar biasa. Paji, mangga. Ieu teh kuat moal ya. Mangga, payun, payun. Alhamdulillah, dapat nibras dan sekarang ada sawer. Waduh luar biasa dari Ibu Hajah Komaria. Teh siap. Oh ya. Nih buat Pak DKM ada kenang-kenangan dari Nibras House buat calik. Ustaz, ya, sama Bapak Pembina. Kemudian ini buat ya diabadikan dulu. Dapat. Diabadikan. Ini doorpress-nya dari Nibras Pak Haji, Pangersa Pak Ustaz Sarayana. Bajunya baju luar biasa dari Nibras. Pak Ustaz siapa tadi? Pak Ustaz, mangga Pak Ustaz siapa? Pak Ustaz Budi sini ke sini.
pilih Pak Iya, kayak ditinggal weh nomornya pilih Iya bener sih. Lebih ditukar-tukar pilih Pak Iya, no, acuk nak. Pak Ustadz, mangga kade sauna masih ada. Pak Ustadz yang agung ini. Ini ukurannya apa Pak? Coba ayo supados. Oh, ya udah nanti aja. Nanti tukar boleh? Ya nanti aja ditukar. Iya. Ini hadiahnya pakai baju muslim dari Nibras House. Dipoto saja Pak Ustadz. Nibrasnya dikeluarkan, dikeluarkan kita dipoto. Yo. Nibras House salah satu pendukung dari Roadshow Duo Dai Keren bersama TV Harmoni dan juga Paul dan Mick. Paul dan Mick. TV Harmoni. Duo Dai. Masjid Al Ikhlas. Amin Allahumma amin. Mangga. Wah, mangga. Siap. Hatur nuhun Bapak-bapak. Tes. Ya Nabi salamun salamun alaika, ya Rasul salamun salamun alaika, ya Habib salam, ya Habib salam alaika, salawatullah salawatullah alaika. Ya Nabi salam salam alaika, ya Rasul salam salam alaika. Aduh. Ya Habib salam salam alaika, salawatullah salam alaika. Ya Nabi salamun salamun alaika, ya Rasul salamun salamun alaika, ya Habib salamun salam salam alaika, salawatullah salawatullah alaika. Desa Pataruman Alkomaria Kawitna, Kampung Balaka Sapeta tempat calikna, Umajak Baraya dulur-dulur sadayana, hayu urang bersolawat ke Kangjeng Nabina. Ya Nabi salam salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam salam alaika, salawatullah salam alaika. Ya Nabi salamun salamun alaika, ya Rasul salamun salamun alaika, ya Habib salam, ya Nabi salam alaika, salawatullah salawatullah alaika, ya Nabi salamun salamun alaika, ya Rasul salamun salamun alaika, ya Habib salam, ya Habib salam alaika, salawatullah salawatullah alaika, ya Nabi salam salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam salam alaika, salawatullah salam alaika, ya Nabi salamun alaika, ya Rasul salamun salamun alaika, ya Habib salam, ya Habib salam alaika, salawatullah salawatullah alaika. Masya Allah. Masya Allah ya, luar biasa, ada saweran segala macam. Masya Allah ya, mudah-mudahan berkah ya, berkah, berkah, berkah. Yang penting berkah. Yang dapat berkah, yang tidak dapat juga berkah. Karena
niat kita bukan door prize ya. Niat kita. Oh, leparin. Ya, niat kita adalah tolabul ilmu, bukan karena door prize. Yang penting berkah, ya. Tidak dapat, tidak apa-apa. Yang penting berkah. Silakan Ustaz. Sudah Bu, sudah ya. Namanya juga door prize, ada yang dapat, ada yang tidak dapat. Sudah semua kondusif lagi. Sudah kondusif lagi. Takbir. Itu semangat. Takbir. Takbir. Baik, baru satu. Nanti sisanya oleh Kang Ustaz Upin. Satu, istighalu bi uyubil khalqi. Hati-hati perkara itu karena dapat membakar, menghilangkan pahala yang dapat oleh kita didapatkan. Ya, ngomongkeun batur, neangan kesalahan batur, ngucuk-ngucuk deung sajabana. Tinggalkeun ayeuna hijrah kana kahadean. Tinggalkeun pagawean goreng. Kang Ustaz aya tambahan deui teu? Baru satu ya. Ada 6 perkara. Nanti jadi pertanyaan buat door prize. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Tos, heup. Tong ngobrol wae, Charlie. Hey. Siap? Ibu siap, Ibu? Siap. Siap? Siap. Bapak-bapak siap? Siap. Siap, Ibu? Siap. Naon siap naon? Siap wae heula lah ayeuna mah. Tadi disampaikan oleh Kang Uday, tuhbitul a'mal situn, ada 6 hal yang akan menghancurkan, yang akan menghapuskan amal kita, amal ibadah kita, baik sholatnya, puasanya, zakatnya, sodakoh, dan lain sebagainya, akan hancur kalau kita berbuat 6 hal ini. Tadi disampaikan oleh Kang Uday, yang pertama, al-istighalu bi'uyubil khalqi, ketika puasa kita, sedekah kita, dan lain sebagainya, nanti pada hari yaumil hisab, kita dihisab oleh Allah, kemudian ditimbang amal kebaikan dan keburukan, banyak orang yang terkaget-kaget. Tos. Tong ngobrol deh, tong ngobrol. Tos. Tos. Hela. Kasep, tinggali kasep ke dia. Kasep, anggo kopehna. Anggo kopehna. Jadi tarik-tarik yang baru dah kita. Gue kasep. Yes. Supaya hasilna aya dina paswi. Naon sababna? Sabab banyak pengajian yang ditanya besoknya itu bukan masalah ilmunya, tapi yang ditanya apakah rame henteu kitunya. Sedengken ari hasilna mah nol, itu yang dikhawatirkan. Makanya mudah-mudahan walaupun kita maaf rada serius saeutik Pak kerja supaya ada hasil. Ibu ketika nanti, Bapak yang hadir yang Allah muliakan, ketika banyak orang yang berprasangka, ah sudah tenang amal saya sudah banyak. Tapi ternyata pada ketika waktu dihisab oleh Allah, kaget. Yang disangka banyak kebaikannya, sering pengajian, sholat malam, tahajud, puasa Senin Kamis dan lain sebagainya dilaksanakan, maka berbesar hati Allah sudah banyak kebaikan. Tapi ternyata ketika dihisab oleh Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala terkaget-kaget. Kenapa? Karena kebaikannya hilang sama sekali, yang tinggal hanya dosa dan dosa saja. A'udzubillahi min dzalik. Tadi sampaikan oleh Kang Uday. Satu, al-istighalu bi uyubil khalqi. Perbuatan yang akan menghilangkan hasil pahala puasa kita, sholat kita, zakat kita, itu adalah al-istighalu bi'uyubil khalqi, yaitu selalu senang, gemar memperlihatkan ataupun senang mengorek-ngorek kekurangan aib orang lain. Tadi sudah. Yang kedua, perbuatan yang harus kita hindari dan ini pasti akan terjadi. Yang kedua adalah waqaswatul qalbi. Apa artinya? Keras hati. Salah satu contohnya, ketika Allah memanggil dengan suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak sedikit
Bapak dan Ibu bukan bersegera ke masjid, bukan bersegera melaksanakan rukun sholat, tetapi Ibu sibuk dengan pekerjaan Ibu. Benar? Leres? Ngaku ayeuna. Cek tukang macul, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayah gedak liren heula sholat heula. Cek si ayah kumaha walarna ke sakedap sakedik deui. Osok itu tara. Osok. Cek ibu teh hayya ala sholah di masjid. Mah gerah eureun tong ngali cinuai buru-buru gerah wudu, buru-buru rega sholat. Cek ibu kagok dua potong deui. Osok itu. Berarti ibu lebih mementingkan pekerjaan ibu, bapak lebih mementingkan dunia bapak daripada akhirat. Maka waqaswatul qalbi, ternyata hati orang keras. Maaf, orang yang keras hati. Dan dua contoh yaitu, orang yang keras hati adalah orang yang merasa paling baik. Ketika orang memberikan nasihat kepadanya, maka orang yang keras hati menolak dan tidak mau mendengarkan nasihat orang. Walaupun itu benar. Kenapa? Karena hatinya keras. Kenapa keras? Karena dalam hatinya sudah tertancap sifat merasa paling baik di antara orang lain. Hati-hati ibu. Kalau ibu sudah mau tidak mau lagi mendengarkan nasihat suamimu. Da ibu mah lebih keneh ngupingkeun ustad daripada salaki. Leres deh. Dan di imah mah apal modal. Lain asa loba ngaku loba leres, leres. Rumah saan ibu mah. Ya, kata ibu, maaf, tadi disampaikan Rasul pulang dari Isra Mi'raj, Rasul menangis masuk kamar dan menangis terseduh-seduh. Kemudian disusul oleh putrinya Siti Fatimah dan mantunya Sayyidina Ali. Lalu Siti Fatimah bertanya, ya Rasulullah, ada apa denganmu? Begitu engkau sedih menangis terseduh-seduh. Wahai anakku, ya bunaya, wahai anakku, bagaimana teh sedih? Allah memperlihatkan, ternyata ketika Isra Mi'raj Allah memperlihatkan banyak perempuan yang menjadi ahli neraka. Siapa itu ku wahai ya Rasulullah? Ummati adalah umatku. Lantas apa dosanya? Apakah dia tidak sholat? Sholat wahai Fatimah. Apakah dia tidak puasa? Puasa Fatimah. Apakah dia tidak bersedekah? Bersedekah Fatimah. Apakah dia tidak mengeluarkan zakatnya? Mengeluarkan zakatnya Fatimah. Lalu apa dosanya? Kenapa banyak perempuan menjadi ahli neraka? Dosanya adalah dia sholat, dia ngaji, pengajian, tolabul ilmi, sedekah, berpuasa. Lantas apa dia dosanya? Dia durhaka terhadap suaminya. A'udzubillahi min. Maka maaf ibu, di dalam kitab Uqudul Jan, Rasul menyampaikan ada perempuan yang digantung lidahnya di nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu pertama, apa dosanya? Dosanya adalah lidahnya selalu menyakiti hati suaminya. Kalau dia berkata, maka perkataannya selalu menyinggung perasaan suaminya. Tapi ada orang dia mataranya, tara nitah kasalaki tara, tara cerewet kasalaki tara, tara jujur. Salah kitara. Ini tara kabe. Tara jujur. Iya teh tara teh tara kali. Wat atau nepi tara kumaha. Kadang-kadang kumaha si tua. Kumaha setoran. Setoran alus semua. Lain juga angkot. Juga angkot. Lain juga angkot wey setoran. Oh setoran alus semua mual gitu. Lamun setoran alit, wah rame nyang nyeng nyong gitu kecerok gitu ya. Nyebutnya gitu. Tara, insya Allah. Tara jujur. Istri anu didi mas sarole. 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 Tong tarik ting ibu bau. Amin ya Allah ya Rabbal. Cing ibu istri nu soleha teh nu kumaha. Anu siga abdi nu mana siga abdi teh. Kelah mana ibu? Mana juga abdi? Mana sih Saleha mana ningal? Eh Kang Uday ternyata. Tapi abdi mah percaya ieu si Saleha. Ternyata ngaranna teh Ce Saleha. Oh gitu paingan ngaku abdi Saleha. Heeh dan ngaranna ge Ce Saleha. Ce Saleha. Tapi insyaallah di dieu mah istri-istri Saleha sadayana. Amin. Aminkeun da doa eta teh nya. Anggeureuh setoran kurang baeut gitu. Salehana kurang deui. Ketiga Kang Uday. Kedua, katilu. Naon cenah katiluna?
Yang pertama al istighalu bi uyubil khalqi wa qaswatul qalbi. Yang ketiga wa hubbud dunya, terlalu cinta dunia. Menang teu pertanyaanna cinta dunia? Menang. Pek bae cinta dunia, tapi ulah poho cinta oge akhir. Ikmali dunyaka ka anaka. Kamu teu bisa ngajawab. Ikmali dunyaka ka anata. Ikmali dunyaka ka anaka ta'isu abada wa mali akhiratika ka anaka tamutu qada. Beramalah untuk duniamu seolah-olah akan hidup selama lamanya. Tapi ingat, wa mali akhiratika, beramalah untuk akhiratmu seolah-olah besok sudah tiada. Mati ini tarik mati. Jadi menangnya cinta dunia itu. Menang. Hubud dunia menang, Bu. Justru justru perempuan harus menjadi motivator. Da istri ke dunia eta teh. Justru itu. Perhiasan yang paling indah adalah istri solehah. Tapi tidak apa-apa, Bu. Hubud dunia itu yang dilarang menghalalkan segala cara. Silakan suruh suami kita untuk bekerja, tapi dengan cara yang halal. Ayo nama serada riweh, Kang Upin, ayo rada riweh, ayo nama. Nah, ngan dunia teh hese, cek lagu rama irama mah, nu halal oge hese, sana komo anu, tibaliknya, tibalik nu haram kege hese, komo anu, halal. Lah ini dia yang ngadongeng deui. Di ditu di belah kulon, di belah wetan di ditu. Jelema ayo nalir, ngan duit teh terlalu cinta kepada dunia, menghalalkan segala cara. Eta ayah tatangga unggal poe sare di kuburan. Urang mah deket TPU imah teh. Sare di kuburan. Ibu. Nungguan ngimpi sana. Iya teh jika nama pengalaman anjena. Nyamun ngelewat peting. Dabu mina oke sisi kuburan. Apa yang dicari? Hal-hal yang dilarang oleh agama. Itu terlalu cinta kepada dunia. Ningalkeun pamajikanna sare di kamar anu endah, kamar nu empuk kasurna, ngabelaan sare di kuburan. Mudah-mudahan bapak-bapak di Dewa Taraya ibu-ibunya insya Allah boleh cinta dunia tapi tidak menghalalkan segala cara. Yang keempat, Kang Upin, itu tulul akmal. Terlalu panjang angan-angan. Loba kahayang. Loba kahayang munggawe. Hayang beunghar teu daek usaha. Aya di dieu aya. Aya henteu di dieu. Salah ke ibu, pagawena tengan ngusup, lain usap-usap, di dia deket ka iya, ka Citarum masalah nama. Tapi, iya orang mah setuju. Lain. Pak, abdi mau caket jeung Kang Uday, aduh Kang ngusup nah gitu. Lain ya, pagawena gitunya. Tapi positif ibu, iya mah punten ka bapak-bapaknya, ibu lamun boga salah ke tukang ngusup, luar biasa. Orang soleh eta teh sebab jalma tukang ngusep mah teu panasan ku batur. Batur meuli mobil tiis we. Batur naik jabatan tiis tapi lamun nu gigireun ungkluk-ungklukan pepieuna. Kukumulna. Kukumulna panas. Yakin aing can meunang cenah. Batur geus loba. Lain jeung tukang ngusep mah kuatan. Kuatan. Hujan donar ge cicing. Cicing we. Kamari jadi inget ka anu gelot. Abdi bu, uih karena abdi damel di Kemenag, uih di KUA ngalewat jalan Soekarno-Hatta di leuwih panjang. Hujan ageung. Aya nu gelo bareng nyuhan jeung abdi, aya hiji wa. Lain nu gelo mah. Aya nu hamil, abdi jeung nu gelo. Lain. Iwal ti jeung abdi babaturan nu cageur ge. Ku abdi teh ditanya. Aya sugan teh urang ngukul nu bageur teh. Aya pake jeung nu gelo ge. Abdi mah jeung nu gelo ge resep ngobrol gitu. Tanya, Kang cente kunaon ngiuhan? Sieun gering senata nu gelo tanya. Tapi nu ngusep tingali dordar gelap hujan gede ge cicing we nu ngusep mah. Nu gelo we sieun. Sieun gering. Naru ngusep atuh? Nu ngusep mah cicing weh gelo sieun. Aduh ibu aduh ampunten kana sok ngusep. Jeung loba dustanya nu ngusep mah Bu. Budak curik. Pah yang jajan cicing sih atau buka duit padahal no kopi teh nyelap 50.000 keur meuli eupan eta teh. Meuli kroto jeung naon eta teh sagala. Pamajikan mameta resiko teu dibere. Ari laut dibere. Dibere laut. Asa ngimpi atuh da coba nu ngusep mah sok.
lauk meuri sakintal, alungkeun ka balong. Dialani hiji-hiji ka lieu-lieu. Si kurang mah geus sabuskeun langsung ka kojak. Jadi tukang ngusep diobrolkeun ieu teh. Geus dor pesri karek opatulul amal. Terlalu banyak angan-angan hayalan itu termasuk tidak boleh. Termasuk tukang ngusep. Tapi insyaallah tukang ngusep mah hirupna senang. Moal maju-maju. Tukang ngusep mah cicing we moal maju. Da maju ti kusruk ka kabalong. Matak tong neangan tukang ngusep moal maju-maju. Dor fresh day we lah ieu. Siap dor fresh day. Masih ada dor fresh. Siap. Dua kopi sama pol dan mik. Kelabak budaknya Umi. Anak-anak belum dapat boleh tidak Umi? Boleh. Cung, aduh. Iya geus ngacung ka dieu lah geus wae. Ka dieu. Ka dieu. Cing ka dieu. Ieu budak saha ieu? Ieu budak saha ieu? Sana Mina. Sahara. Sahara. Sahara ka dieu jeung saha? Jeung Bibi. Hmm? Jeung Bibi. Bibi, nu mana Bibina? Alah ngora kene. Siga nama. Eta Bibi. Sakola kene Bibina? Oh, henteu. Tos gaduh ka Bogoh teh Bibina. Jadi nanyakeun ka Bogoh. Sahara hoyong hoyong hadiah Sahara. Hoyong, hoyong naon hadiah na milih? Bade kopi ABC, apa ya teh? Dibere kopi bae gitu. Naon kopi dan pol dan mie. Dari pol dan mie, kopi ABC we. Sahara gaduh bapa henteu. Gaduh mama? Gaduh Raka? Tos Ageung? Aya Bibi, Bibina nu tadi? Kayak salam ti ustadnya. Ada maunya. Ternyata ada maunya. Dapat kopi ABC. Satu pertanyaan saja ya. Satu pertanyaan, itu bapak-bapak lah satu lah. Coba bapak-bapak. Ah, ya, kayaknya ibu-ibu terus dari tadi. Iya, ada bapak-bapak, ibu-ibu sudah banyak. Bapak-bapak di satu. Ya, pertanyaannya adalah. Calik lagi Sahara. Bapak-bapak silakan dulu suruh ke atas. Siapa? Sebutkan tiga saja. Apa yang bisa menghancurkan atau meleburkan amalan amal eh bapak siapa Pak Sepuh mana oh. Pak Haji oh tidak usah Pak Haji mangga Pak Haji yang mana Pak Haji yang mana bapak anu sepuh mangga ini meureun yang lebih sepuh Pak Haji mangga oh aya Pak Haji ka payun sawios ayah dari kopi ABC sep atuh pasti mantap oh mangga mangga bapak Pak Haji palida Pak Haji oh Haji. Ini banyak pendukungnya kayaknya caleg ya? Caleg. Oh, calon legislatif. Pak Haji, Pak Haji. Kayaknya punya pendukung atau calon RW. Kalau calon Pak Haji Kades. Maju jadi bakal caleg, dukung. Cita pen maju. Kayaknya bukan caleg deh, Kades. Calon Kades. Pak Kades. Pak Haji insya Allah mudah-mudahan. Paling dia diabadikan, dapat kopi ABC. Biar Pak Haji selalu maju. Pasti mantap, luar biasa. Pol dan Mik. Ulangi, Pol dan Mik, TV Harmoni, Duo Dai, Masjid Al Ikhlas, berkah, amin, Allahumma amin. Sudah dipoto? Sudah? Sudah dipoto? Iya, alhamdulillah. Silakan. Pak Haji ya. Nuhun. Jangan lupa acara ini adalah berkat dukungan dari Pol dan Mik tentunya dan MT Majida juga, Adelia Sabrina. Ada siapa saja pendukungnya masih banyak ya? Smart Umroh. Smart Umroh. Smart Umroh luar biasa, tadi sudah dijawab pertanyaan-pertanyaan. Yeah. Dengan Smart Umroh begitu sebentar. Mudah umroh dan begitu murah. Sebentar, dan belum dijawab tadi. Oh iya, oh satu lagi ya pertanyaan. Oh iya, satu lagi pertanyaan. Empat yang ibu-ibu apa bapak? Ibu-ibu saja satu lagi. Oh ibu-ibu pak. Ibu pertanyaannya, hah? Pertanyaan dulu. Iya di sini yang menghancurkan amalan amal ya. Soleh. Oh ya. Pertanyaannya ya, boleh. Si ustazah. Pertanyaannya tadi baru empat hal yang dapat merusak amal ya. Ibadah kita. Mangga ustazah. Nanti disebutkan satu-satunya. Silakan. Syukur yang duanya ketebak dapat hadiah tambahan. Pucer umrah. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah sejak silaturahmi nepangkeun abi wasta Yayat Rohayati ketua muslimat Kecamatan Camplas. Oh, mudah-mudahan Masjid Al Ikhlas semakin berkah. Amin. Amin. Allahumma amin. TV Harmoni semakin sukses. Amin. Sukses dunia akhirat menebar manfaat ke masyarakat. Amin. Dan apa yang dicita-citakan dikabul oleh Allah amin, Subhanahu Allah, wa taala. Amin. Naon pertaruhan sana teh?
yang barusan oh, iya. Ustazah. Sitatu asya'a tuhbitul amal. Enam perkara anu matak ngahancurkeun kana pirang-pirang amal. Hiji istighalu bi'uyu bil khalqi, sibuk neangan kaawonan aib orang lain. Anu kaduana koswatul kulubi, koswatul kolbi, teasna hate dina narima kahadean ti Allah tina agama. Anu ka salajengna hubbud dunya, cinta kepada dunia, tetapi karohatul maut, benci kepada maut. Anu kaopata tulul amal, panjang angan-angan. Amin. Mudah-mudahan amin, bermanfaat. Amin. Poldanmi siap, 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 siap dari Poldanmi sudah habis ustazah, ya. Ustazah sudah sini ustazah. Alhamdulillah. Angkat teteh ustazah. Masya Allah luar biasa. Baik ibu, ada tampilan ya. Jadi cuma dua lagi materinya sebentar lagi. Ya, silakan foto dulu. Tampilan dulu. Dua lagi selesaikan nanti tampilan. Ya. Terakhir, baik. Nanti selesai dua dai ada tampilan lagi ya. Masih ada tampilan ya? Yaitu dari Riyadul Azhar satu. Atunhun. Satu lagu kemudian disambung oleh Al-Komaria. Kalau singa Al-Komariah berarti alhamdulillah. Baik ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada dua lagi dari sitatu asyah tubitul amala, dari empat yang sudah dibahas dua lagi. Yang kelima adalah kilatul haya, menipisnya rasa malu pada diri manusia. Jalmi ayeuna mah tos teu gaduh ka isin, padahal isin teh al haya'u minal iman. Ari era teh isin teh bagian tina iman, tapi ayeuna jalmi tos seueur anu berkurang rasa imana. Faktanya apa? Hayo kita buktikan. Satu, cara berpakaian. Harusnya kita itu menutup aurat. Tapi suka ada pertanyaan begini. Kang Uday, apakah pakaian kita harus sama seperti di Arab? Tidak juga. Ulangi-ulangi ini, jangan salah persepsi. Pakaian ini di Al-Quran fungsinya menutup aurat dan perhiasan. Apakah harus sama persis dengan di Arab sekarang? Tidak harus. Kenapa? Yang terpenting pakaian itu kita sesuai dengan budaya kita dan menutup aurat. Intinya harus menutup aurat. Tapi tidak sedikit, aduh komo eta Mahmud Abbas. Ibu apal Mahmud Abbas? Teu apal. Cung nu apal Mahmud Abbas? Mamah muda anak baru satu. Eta pakaian seksi wae. Geus teu kaeraeun, Bu. Meni arah palung karitu teh. Oh, da mineng gaul jeung Mahmud Abbas. Eta acuk teh meni di luhur tuur. Bujal katingali. Majar teh modern ngiring siga orang Korea. Orang Korea mah alalus awakna. Beda jeung orang dayeuh di luhur. Unggal poe ka sawah jeung ngaramet. Pipilueun baju nu teu nutup aurat atau katingali belang urut bisul, belang urut borok. Di dieu sing kayo katingali ya Allah, geus teu boga ka cicing, cicing, cicing. Berarti dirinya ngomong poe sok ningali nu kitu we. Oh sok, pandir teh ngomong sok kalah nu ka ditu kaingan apa? Katingali lain di dieu ieu mah di kota, orang desa ka kota. Acukna katingali aurat, aurata sudah menipis rasa malu. Tidak sedikit orang yang berjinah terang-terangan, padahal malu tadi bagian daripada iman. Tidak sedikit orang yang berbuat maksiat geus teu boga kaera, sudah menipis rasa iman. Tuh yang kelima, yang terakhir Kang Upin sebelum tampilan, apa yang keenam? Upin? Eueuteulah. Upin eueuteulah, haus? Ya. Jadi ulangi lain satu. Haus, kering. Kering. Istighalu bi uyubil halki. Wa koswatul kulub atau wa koswatul kolbi. Lalu hubud dunya. Terus tulul akmal. Yang kelima kilatul haya. Yang keenam. Naon? Wa zolimun layantahi. Nah, zolimu layantahi. Terakhir itu sebelum tampilan. Sebelum closing. Ayo. Yang terakhir perbuatan yang harus kita hindari, maaf ibu bapak yang Allah muliakan. Kenapa harus minimal kita hafal? Karena sesungguhnya ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Bagaimana kita mengamalkan kalau tidak hafal? Makanya yang terakhir ini. Wih anak-anak. Siap.
Siap. Yang terakhir, wadzalimun layantahi, perbuatan yang harus kita hindari, dan ini pasti terjadi ketika kita melaksanakannya. Apa itu wadzalimun layantahi? Berbuat dosa terus-menerus. Sudah tahu dosa, kenapa kau kerjakan? Sudah tahu haram, kenapa engkau makan? Sudah tahu bukan milikmu, kenapa engkau ambil? Itulah perbuatan yang senantiasa menghancurkan amal kita. Sudah tahu dosa, kenapa kau lakukan? Sudah tahu haram, kenapa engkau makan? Sudah tahu riba, kenapa engkau makan? Sudah tahu bukan milikmu, kenapa engkau ambil? Inilah perbuatan yang sudah tahu dosa dan terus-menerus dilakukan, inilah akan menghancurkan amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mangga Kang Uday. Ya. Siap ibu-ibu, insyaallah. Insyaallah tema kita adalah semangat hijrah dalam bingkai kemerdekaan. Hayo kita hijrah. Hilangkan 6 perkara itu dalam kehidupan kita. Mari kita hijrah dalam bingkai kemerdekaan. Insya Allah negeri Indonesia menjadi negeri yang baldatun toyibatun warobun gopur. Saya ingat salah satu ayat dalam Al-Qur'an surat Arab ayat 96, walau ana ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ar. Dan sekiranya penduduk sebuah negeri termasuk kita yang ada di Citapen beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, saling mengasihi, saling mencintai, saling moderasi beragama, saling menghormati perbedaan, semua saling menyayangi, la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ar. Allah akan memberikan keberkahan dari langit dan yang keluar dari mubi. Semoga kita semua diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengisi semangat hijrah dan kemerdekaan ini. Insyaallah kita hindari hal-hal yang buruk dalam kehidupan, kita tinggalkan perbuatan dosa dan maksiat, dan kita tetap semangat membangun kebersamaan dengan sesama kita. Saling menghormati, saling mencintai, jauhkan perbedaan. Insyaallah perbedaan menjadi rahmat untuk kita semua. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebelum ditutup dan perlu insya Allah mungkin ada waktu yang lain dan diberikan umur panjang, dan insya Allah mungkin kalau Allah menakdirkan kita rasau lagi sedikit tambahan dan perlu diingat. Maaf Ibu, Bapak Ibu, hoyong lebas surga na Allah te? Hoyong lebas surga na Allah Pak? Rasul nyampaikan salatsun mangkun nafihi hasabli hisabai yasira wa adkhalahu aljannah. Ada 3 golongan manusia yang pasti akan jadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala, diringankan hisaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hoyong Ibu Bapak, siap? Ingat terakhir ini. Apa itu? Yaitu tu'ti man haramaka. Pulang pengajian harus diamalkan, siap? Tu'ti man haramaka. Naon hartosna? Lain cetuti. Tuti manharo, ibu, bapak, lamun hayang diringankan hisaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ibu bari jeung hayang diahlikeun jadi ahli surga, ibu kudu bager, kudu dermawan, kudu soleh, kudu nyaah ka jalmi anu pelit ka ibu jeung bapak. Nah cari cing. Ibu kudu mere, kudu dermawan, bager, karjami, anu pelit, ka ibu jeung bapak, siap? Nah, cari cingnya berat. Berat. Insyaallah, engke PR engke memang eta makar pengajian hareupna insyaallah. Mudah-mudahan waktu nages habis. Supaya ada rasa penasaran, insyaallah mudah-mudahan bapak dan ibu Allah muliakan. Insyaallah mudah-mudahan ada waktu yang lain. Di waktu yang insyaallah kami pun ada kajian ya. Siap setiap hari apa? Sabtu, siap. Ya. Jadi ibu-ibu nanti ya, yang ingin melihat live kita di TV Harmoni setiap Rabu keempat ada kajian Tarbiyatul Aulad Bil Islam, yaitu pendidikan anak dalam Islam. Ibu bisa live streaming di TV Harmoni. Itu saja barangkali yang dapat disampaikan. Terima kasih kepada seluruh pendukung acara. Insya Allah jangan dulu kemana-mana, ada masih ada tampilan. Masih ada, apa tadi teh tampilan ya Umi ya? Tampilan 2 lagi. Itu saja, semoga berkah dan bermanfaat. Tampilan ya, nanti closingnya adalah tampilan dari ibu-ibu. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, mohon maaf atas segala kehilapan dan kesalahan. Insya Allah menjadi keberkahan untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar gak ngantuk ya, masih semangat kan anak-anak, masih semangat ya.
Bapak-bapak, ibu-ibu masih semangat ya. Ini ada satu dua penampilan lagi. Yang satu adalah dari Riyadul Azhar. Silakan ke depan Riyadul Azhar. Kasih aplaus semuanya ya. Yang mau umroh silakan daftar ya. Ada nomor daftarnya di brosur masing-masing sudah saya bagikan. Kemudian nanti insya Allah ada voucher umroh dari Smart Umroh ya. Smart Umroh begitu mudah untuk melaksanakan umroh. Silakan teteh-teteh ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat meskipun sudah malam ya. Malam-malam berkah. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mari kita bersolawat. Mudah-mudahan dengan solawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mendapat berkah dan mendapat syafaatul uzma di yaumul akhir. Amin ya robbal. Salawat yang pertama Syekhona. Ma'asalama fi amani Syekhona Allahu Rabbir hamu Rabbir ruhina ya Rabbana. Ma'asalama fi amani Syekhona Allah Rabbi rahmu Rabbi ruhina ya Rabbana. Ya badaratim minha zakulla kamali kamali madayu abbirwan ula kamakoli. Salajengna diteraskan ku grup Al-Komaria. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk grup Riyadul Azhar. Ya. Ya.
Untuk pemirsa TV Harmoni dimanapun Anda berada, alhamdulillah acara demi acara telah kita lalui bersama. Saya mohon maaf, saya akan undur diri dari acara ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata. Saya tutup, dan sebelum saya tutup ini ada penampilan dari grup Al-Komariah yang akan menutup ya. Dan saya ucapkan terima kasih juga untuk pendukung pertama Pol dan Mi, kemudian dari MT Majida, dari Smart Umroh, kemudian Sabrina by Josephine, BM Herbal, kemudian Labid by Sahreja, Kopi ABC, Nibras House, Ardelia, Nutra Hub, Farobi, Arnet, dan Mimi pun. Dan tentunya saja terima kasih sekali yang telah memfasilitasi kami, yaitu DKM Masjid Al-Ikhlas Citapen Ciamplas Kabupaten Bandung Barat. Dan ini adalah titik terakhir untuk Roadshow TV Harmoni bersama Pol dan Mi. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan, dan tidak terakhir ini mudah-mudahan nanti ada roadshow selanjutnya yang dan mudah-mudahan bisa di tempat ini kembali. Setuju ibu-ibu? Iya, mudah-mudahan ya ini bukan kali terakhir. Kita berjumpa lagi untuk sahabat Harmoni. Terima kasih atas perhatiannya dan dukungannya atas semuanya. Saya tutup ya dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kasih aplaus untuk grup Al-Komariah. Oh, ada hadiah. Oh, Masya Allah. Masih ada door prize ya. Jangan dulu beranjak ya. Nah, baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu bosan teu sareng abi? Ibu-ibu panginten sateu acan pakawulan silaturahmi. Pido anak muslimat kecamatan Ciamplas menjadi perwakilan KBB kanggo lomba paduan suara dalam rangka Harlah Muslimat Provinsi Jawa Barat, insya Allah kaping 31 Agustus sekarang di Pusdai. Upami tiasa ibu-ibu hayu kadararitu di antos pisan. Bidu ananya mudah-mudahan Muslimat Bandung Barat bismillah berhar berkah, amin ya Allah ya Robbal Alamin. Tak iya salah sawiasna lagu anu bade dilombakeun eta ngapakeun da ari abi mah teu bu, abi mah teu nyanyi ieu mah alhamdulillah panginten abi mah janten jongosna we anu tarampil nama ieu panginten bunda-bunda Bu Haji, abi mah bagah nutur-nuturna we ti pengker pangetannya. Mangga mudah-mudahan langkung-langkung barokah. Yuk, yang mau tampil di nanti di lomba sok ayeuna. Supados etang-etang latihan biar tidak nervous. Enga, didoakan ku para ajengan, ku para asati di dia. Ini bunda-bunda yang semangat mengikuti lomba. Nada Rido nanya, Nada Widi, Umi Lisna, Bunda Naning, Bunda Dewi, Bunda Oto. Udah pulang sebagian. Bangkitlah bangkit perempuan aswaja, jangan terlena tipu daya dunia. Masa depan selalu menanti, perjuangan tiada henti. Mari kita kuatkan pondasi. Bangkitlah bangkit perempuan aswaja, jangan terlena tipu daya dunia. Masa depan telah menanti, perjuangan tiada henti. Mari kita kuatkan pondasi. Perempuan aswaja, mari kita berkarya. Janganlah terlena, bujuk rayu belaka. Perempuan aswaja, inilah saatnya membangun Indonesia hingga jaya raya. Bangkitlah bangkit perempuan aswaja, jangan terlena tipu daya dunia.
masa depan selamat nanti, perjuangan tiada henti. Mari kita kuatkan pondasi, bangkitlah bangkit perempuan Aswaja. Jangan terlena tipu daya dunia. Masa depan selalu menanti, perjuangan tiada henti. Mari kita kuatkan pondasi. Perempuan Aswaja, mari kita berkarya. Janganlah terlena pujuk rayu belaka. Perempuan Aswaja, inilah saatnya membangun Indonesia hingga jaya raya, hingga jaya raya, hingga jaya raya. Tepuk tangan atau ibu-ibu. Ya, satu lagi. Berdamai ya. Oh, yang ramai aja. Apa? Barang-barang ya, pasti anak-anak selawat ini, doa ini pasti hafal. Sok. Sarang-sarangnya, anak-anak sampai hafal, kita ya menghafalkan. Sok. Ilahana sarang, ya ilahana, yasirlana umurana. Ilahana, ya ilahana, ya patahku.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mung sakieu nu tiasa kapihatur hapunten anu kasuhun tina samudaya kakirangan hudma sopada makadar. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sobat Harmoni, jika Anda merasa sakit kepala atau sakit kepala sebelah akibat migrain, segera minum Poldamic. Poldamic, formula cepat redakan sakit kepala sebelah, juga efektif untuk sakit kepala biasa. Diminum sesudah makan, baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Poldamic, Poldamic, produksi PT Sun Bay Pharma.